Oh my God. Beneran gedean puyungnya daripada muka aku. Hai guys, menu makan siangku kali ini ada Fuyung Hai. Ayamnya udah tinggal sedikit, dan ini adalah kangkung belacan. Pakai sendok dan garpu, kebalik ya. Lihat dong, puyung hai gede banget, segede. Wow. Beneran gedean puyung hai daripada muka aku. Sausnya enak, berasa, nggak terlalu encer. Oke, kita bongkar ya. Nggak ada pisaunya guys. Kita bongkar ini aja. Sama dengan seladanya. Ini ada ayamnya. Dan di sini ada kangkung belacan. Kangkungnya tuh menggiurkan banget gak sih? Kangkungnya tuh kayak banyak cabenya tuh. Wow. Tumpah guys. Kangkungnya tuh kayak ada cabenya gitu. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkungnya dulu. Saya udah tahu belum sih kalau di restoran warung Pak Patong ternyata ada juga puyung hai. Amazing. Dan ya sih guys, yang lupa diri tuh gara-gara apa? Kalau lagi belanja lupa dirinya gara-gara apa? Pas apa gitu? Apa orang lupa diri? Pas saat belanja lupa diri. Kangkung. Pas kangkung. Kita cobain si ayamnya. Ayamnya enak banget. Si ayamnya tuh guys. Ayamnya empuk banget. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya guys. Jangan lupa klik like dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih. Cobain ya. Tambahin lagi si kuah dari ayamnya ya. Rasanya ada manis. Udah so estetik banget pakai sendok dan garpu kan, tapi tetap aja bibir aku nggak estetik. Mau tacap dulu pakai yang merah. Supaya seger lagi kan, biar match sama blazer yang aku pakai hari ini. Oke. Dan aku lanjutkan guys, makan kita. Tinggal segini lagi, kangkung lagi. Aku emang suka kangkung sih, karena kangkung nih kalau pakai seafood, ih mantep banget ya kan. Yummy.
biasanya guys, aku udah dry chokin. Bocil-bocil. Dan kayaknya gak bisa lama lagi nih aku videoin, dan aku juga udah mau habis kok. Jadi guys, makasih ya udah nemenin aku bang makan siang hari ini pakai fuyung hai, ayam, dan kangkung belacan dari restoran Papa Tom. If you like this video, please like and subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye!